Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan meliput mancing galatama lele menggunakan umpan cacing. Sudah. Cacing kemana? Seperti ini cacingnya. Ya, bagaimana reaksi dan hitungan waktunya? Apakah cepat atau tidak? Simak video berikut ini. Itu sudah dimasukkan ke dalam air. Lagi di video Ci. Oke teman-teman, strike kembali. Lagi di YouTube enggak. Oke kawan, ini lempar lagi. Oke, lemparan kedua. Di cacingnya sudah bonto bro. Ini campurannya apa bang? Ini pakai telur. Cacing, telur, terus susu kuku bima. Susu kuku bima. Oke, silakan teman-teman mencoba. Barangkali jitu di empang Anda, khususnya galatama lele. Oke, lemparan kedua di detik 30. Oke, strike. Oke, tarikan kedua. Video tanpa jeda. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Karena tempat tinggal saya cuma 5 langkah dari empang. Jadi saya akan meliput pakan-pakan yang jos yang ada di sini. Yang prestasi-prestasi seperti itu, teman-teman. Karena saya mau pensiun mancing. Kalau bisa tapi. Oke, detik 40. Kita lempar lagi. Ini mainnya satu titik enggak, bang? Satu titik. Iya, mainnya satu titik. Boleh depan belakang. Ya, dua titik enggak masalah kalau misalnya sesuai hati teman-teman. Ya, lemparan ketiga. Sayang memorinya hampir habis ini. Videonya durasinya, resolusinya besar. Cacingnya seperti ini teman-teman ya. Seperti yang tadi katakan, cacing, terus telur, kuning telur, terus susu, terus kuku bima. Esennya boleh sesuai yang di situ lagi jos.
terong Belanda. Pakainya apa terong Belanda? Oh ya, kalau ini pakainya terong Belanda secukupnya. Agak digerakin.